Assalamualaikum, halo. Apa kabar semuanya? Hari ini aku mau coba review mie kocok enak di Kota Cimahi. Nah, mie kocok ini tuh letaknya ada di Jalan Gatot Subroto. Mie kocok ini sebenarnya langganan keluargaku banget nih. Biasanya kalau siang-siang lagi pusing-pusing, makan mie kocok ini tuh rasanya endes, seger, karena mie kocok ini tuh spesial banget. Spesialnya itu daging sapi, kulit dan sumsumnya itu empuk banget. Pokoknya dijamin hari ini aku akan buat kalian ngiler dengan mie kocok ini. So, jangan kemana-mana, pantengin terus videonya, tonton terus selesai, dan stay tune at this channel.
pesan mie kocoknya 3. Dan satu lagi aku sih pesan es campur, tapi nanti setelah makan di kantor. Ini tuh yang bikin enaknya, ini kulit sapi, baksonya itu seger banget dan gak berasa amis. Ini sambal, kita sambalin dulu. Sebenarnya sih kalau menurutku ya, rasa dari mie kocok ini tuh lebih enak kalau nggak dikasih sambal. Jadi rasa aslinya tuh berasa banget. Tapi kalau yang suka sambal, suka pedas, nggak apa-apa ditambahin dengan sambal, bikin apa, bilangin pusing. Jadi tuh kayak jelly, kayak anggur-anggur. Dan yang paling penting itu ini tuh nggak amis, nggak berasa amis, kayak nggak bau-bau sapi gitu. Sekarang dilanjut sama es campur. Abis makan mie kocok, enak banget minum es campur. Ada alpukat, alpukat ini enak banget. Ini ada tomat sama stroberinya, semangka sama jelly-jelly mutiara gitu. Diaduk dulu kali ya. Seger. Terima kasih atas rezekimu ya Allah. Ini tuh kenyang banget. Oke,
sekian dulu ya teman-teman review kuliner hari ini. Semoga kocok ini bisa jadi rekomendasi buat kalian. Kali aja kalau kalian nih jalan-jalan ke Cimahi dan lewat sini, kalian bisa